Oke, kembali lagi di Fikar Channel. Kita mau ngebahas chess tipe IDSI. IDSI ini belum dapat Foklem ya. Sebelumnya yang VTEC-nya udah ya. Dan koreksi, sebelumnya yang VTEC itu 110 HP yang benar itu. Lampu dia sama aja, cuma bedanya klasternya nggak sewarna body kayak VTEC. Dan tadi nggak dapat Foklem ya. Untuk desain bumper dia juga beda. IDSI ini dia... Saya lupa kepanjangannya ya. Jadi IDSI ini dia istilahnya... dua busi itu satu silinder 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 87 HP. Ini kap mesin udah ada peredam ya. Dan warna jas ini ciri khas nih, warna pinknya. Cuman tadi itu ya, nih akinya dicopot, jadi nggak bisa kita nyalain. Velg dia kayak pakai velg Honda City nih, pakai velg Honda City. Yang model jari-jari kebagi dua gini. Profil bannya ini 175/60R15. Bannya sendiri Dunlop SP31. Spion tangkanya di pintu, door handle mulai cungkil, jangan ada frame-nya lagi. Ini leather trim-nya nih. Jadi warna pink jazz ini cantik banget ya. Ini warna leather trim-nya. Untuk di door trim dia, ini dia power window atau cuma supir, dia ada window lock, sama ini ada door handle chrome. Bahan di sini dia kayak plastik sini. Di bawah ada speaker sama door pocket untuk buka kap mesin. Dan ini pengaturan kursi dia ada adjusternya ini. Electric mirror. Dan di bawahnya ini ada laci penyimpanan tembus sampai ke sana tuh aslinya tuh. Nah ini setirnya nih. Karena ini transmisi CVT, dia ada model virtual 7-speed mode. Jadi bisa ganti gigi lewat sini. Sekali lagi saya bilangkan, jangan ngira ini audio steering switch. Ingat ya, sini saklar wiper dan intermittent, dan sini saklar lampu. Speedo kayak gini, dia kalau nyala tuh terang banget, terang banget dia. Steer mana nih? Nah itu dia. Tilt doang ya. Nah, di sini dia head unitnya dia single din, dan tempat penyimpanan nih kalau dipasangin dari single din doang mah, AC dia model timbul, dan ini ada untuk open close air. Sama untuk rear defogger, arah semburan juga udah lengkap nih AC-nya. Termasuk ke front defogger, dan ini untuk pemanas, ada pemanas juga. Di bawahnya dia ada power outlet sama tempat penyimpanan, dan ada tempat penyimpanan satu lagi, transmisi dia CVT. Kalau mau ambil jazz ini, CVT-nya mesti diperhatiin nih. Nah, jadi bebaya dah. Cuman ini udah dijamin aman kok. Part brake dia mechanical. Di sini dia ada tempat penyimpanan kecil, dan ada cup holder sama tempat penyimpanan. Jok bahannya kayak fabric suede gitu ya. Dipadukan nih. Seat belt dengan adjuster, hand grip model fix, sun visor di sini dia. Waduh, apa ini? Ada vanity mirror doang. Ada spion tengah, ada dynamic view, dan enggak dapat lampu baca. Sini dia ada polos. Sini dia laci dua bagian, satu di sini, satu pintu ini pagi dua ya. Sama di bawahnya ini dia ada tempat penyimpanan lagi yang tembus tadi. Nah ini dia untuk ngaktifin 7-speed mode nya nih. Oke, kurasa cukup untuk di depan ini, dan udah gak ada yang kelewat ya. Dan ini tuh kotak sikring ya. Sama dia nih, louder trim belakang nih sama aja kayak depan. Di belakang sini dia termasuknya lega nih, mobil kelas city car mungil gini. Di sini dia ada seatback pocket lengkap. Dan di seatback pocket juga lengkap dua-duanya. Ya, terus dia adjustable dua-duanya, tengah nggak dapet tapi dia juga nggak dapet armrest. Ada hand grip sama ada lampu baca. Cuman akhirnya dicabut nih. Ini leo dashboardnya. Hand grip di supir juga dapet ya. Tadi ya di bawah dia ada cup holder sama tempat penyimpanan kecil. Dan kursinya ini dia ultra seat ini. Jadi kursi ini bisa dinaikin kalau bawa barang tinggi. Cuma knobnya nggak tahu yang mana saya. Dan ini untuk pelipatan kursi dia model kayak gini. Bisa terlipat 60-40. Cuma headrest mesti dicopot. Kalau yang IDSI rem belakangnya tromol. Nah ini dia. Desain dari belakangnya. Ini yang 2000
6 ke atas ya, makanya stop lampnya udah LED. Dan ini aslinya ada emblem jazz sama IDSI-nya di sini. Ini emblem jazz-nya. Cuman kenapa emblem jazz-nya ini ikut hilang sama titiknya? Maksudnya emblem titiknya juga ikut hilang sama emblem jazz-nya. Bagasi dia handle biasa. Di bagasi sini ban serep. Di bawah sini, nah ini velg aslinya. Jadi di sini dia di tempat penyimpanan. Di sini dia juga ada lampu. Dan udah, tadi kursi bisa dilipat 60-40. Tangki dia bisa dari sini. Ini ada dashboardnya. Oke, dadah. Kalau ada salah kata-kata di mesin atau yang lupa, feedbacknya di deskripsi ya.